Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini kita akan membahas terkait para astronom mengungkap gambar komposit baru nebula kepiting atau Crab Nebula yang menakjubkan. Nah, sebelum kita lanjut ke penjelasan, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Para ilmuwan telah menggunakan penjelajah polarimetri pencitraan X-ray NASA untuk membuat peta medan magnet nebula kepiting atau Crab Nebula yang terperinci dan bernuansa, mengungkap lebih banyak cara kerja bagian dalamnya daripada sebelumnya. Hasil baru diterbitkan dalam jurnal Nature Astronomy membantu memecahkan misteri lama tentang nebula kepiting atau Crab Nebula yang dipelajari dengan baik dan membuka pertanyaan baru untuk studi di masa mendatang. Data penjelajah polarimetri pencitraan X-ray NASA menunjukkan bahwa medan magnet nebula kepiting atau Crab Nebula mirip dengan nebula angin Vela Pulsar yang juga berbentuk donat. Tetapi di kepiting atau Crab Nebula ini, para ilmuwan terkejut bahwa area turbulensi medan magnet lebih tidak merata dan asimetris dari yang diperkirakan. Crab Pulsar adalah objek astronomi terkenal sekitar 6.500 tahun cahaya dari bumi yang berasal dari ledakan bintang masif. Nebula di sekitar kepiting atau crab ini mengandung medan magnet berbentuk donat yang diamati oleh penjelajah polarimetri pencitraan X-ray NASA. Garis oranye menyoroti bentuk medan magnet yang ditentukan oleh penjelajah polarimetri pencitraan X-ray NASA. Gambar tersebut ditumpangkan pada gambar komposit yang dibuat dengan data dari Chandra X-ray Observatory berwarna biru dan putih, teleskop luar angkasa Hubble berwarna ungu, dan teleskop luar angkasa Spitzer berwarna merah muda. Nah, teman-teman pecinta astronomi, begitulah penjelasan singkat terkait astronom mengungkap gambar komposit baru nebula kepiting atau Crab Nebula yang menakjubkan. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.